Bukit Tinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat yang kondang dengan panas alamnya. Inilah Huang Dae in London Van Andalas. Hai, selamat pagi. Bukit Tinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang mempunyai banyak sekali potensi wisata. Salah satunya seperti yang di belakang saya ini nih, Jam Gadang yang terletak di pusat kota. Dan Jam Gadang ini nggak hanya landmark biasa loh, karena Jam Gadang ini merupakan saksi sejarah hadiah dari Ratu Belanda untuk Sekretaris Fort de Kock pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Rookmaker. Titik nol kota Bukit Tinggi ini selesai dibangun pada tahun 1926. Sejak awal, menara setinggi 26 meter atau sekitar 85 kaki ini telah mengalami 3 kali renovasi atap. Nah, di setiap sisi Jam Gadang ini ada jam berdiameter 80 cm. Itu dia kenapa dinamakan Jam Gadang, ya? Iya, benar banget. Karena Jam Gadang itu, gadang artinya? Besar. Besar dalam bahasa Minangkabau. Ya. Terus di atas ada apa ya? Kalau di atas kita bisa lihat pemandangan Bukit Tinggi, itu ada dua gunung. Dua gunung itu Gunung Marapi sama Gunung Singkala. Pokoknya keren banget deh. Kalau gitu, yuk kita naik yuk. Yuk. Tak semua orang boleh naik Jam Gadang ini, karena kondisinya yang sudah tua. Hanya kepentingan promosi, penelitian, dan tamu VIP saja yang boleh masuk ke dalam Jam Gadang. Aduh, ini bagus banget. Foto-foto dulu. Gimana ya? Satu, dua. Untuk menuju Janjang 40 yang letaknya tak jauh dari Jam Gadang, kita akan melewati pasar souvenir. Beragam pernak-pernik khas Sumatera Barat dijajakan dengan harga yang bersahabat di sini. Bahkan, para wisatawan juga bisa menawar untuk mendapatkan harga terbaik. Janjang 40 dibangun pada tahun 1908. Waktu itu, pemerintah Hindia Belanda menggunakan janjang untuk penataan pasar. Aduh, ternyata ini tangganya banyak banget ya? Ya iyalah, namanya juga janjang sampai puluh. Jadi sebenarnya yang 40 ini cuma tangga di bagian atas saja. Tapi yang di bawah ini lebih dari 40. Makanya capean. Oke. Terus ini biasanya dijadiin tempat apa sih? Sebenarnya ini sebagai penghubung. Atau sebagai penghubung antara pasar bawah sama pasar atas. Terus selain orang nih, biasanya kan di sini foto-foto ya? Ya. Selain foto-foto boleh ngapain lagi? Selain foto-foto jalan, lari kecil-kecil gitu. Males juga kalau jalan. Mau coba? Gak mau. Mendingan kita langsung pindah ke tempat yang lebih asik. Ngarai sana mau? Boleh. Ayo, kita ngarai sana. Let's go. Gua paling terkenal di Sumatera. Iya, Uli. Ini merupakan sejarah peninggalan Jepang yang masih ada sampai sekarang. Terus ini boleh masuk gak nih? Bisa dong, tapi pakai tiket. Oke. Yuk, ayo, kita masuk. Masyarakat setempat menyebut objek wisata ini Lubang Jepang. Sejatinya, terowongan ini adalah tempat perlindungan yang dibangun tentara Jepang tahun 1942 sebagai lokasi pertahanan. Gempa Sumatera pada tahun 2009 banyak merusak struktur terowongan. Kini Lubang Jepang telah direnovasi tanpa merubah bentuk aslinya, bahkan ditambah penerangan lampu neon. Penunjuk arah serta keterangan tempat-tempat penyimpanan senjata, penjara, dapur, hingga ruang pengintaian telah tertata rapi. Saya pikir di dalam itu bakalan panas dan pengap, ternyata enggak. Di dalam itu dingin dan sejuk ya? Ya, tau nggak Uli, yang kita lewatin itu cuma setengahnya loh. Oh ya? Karena panjang sebenarnya itu 1,5 kilometer. Oh. Jadi kita mau kemana lagi nih? Kita jalan-jalan lagi yuk. Ayo. Nah, untuk mencapai Great Wall ini kita harus jalan 5 menit dari parkiran. Ya, tadi kita udah liatin sawah yang keren banget ya. Terus ada juga rumah gadang. Nah, sekarang kita bakal lewatin jembatan gantung, Uli. Gimana, berani? Yuk.
Aduh, ini tembok Cinanya Indonesia nih. Saya baru setengah jalan, udah capek banget. Semangat, Uli. Dari bawah ke atas sih kita butuh waktu 30 menit dan ada 1000 anak tangga. Tapi bonusnya ntar kita nyampe di atas itu bakalan ngelihat pemandangan Ngarasyano yang indah banget. Wah, kalau gitu saya nggak sabar nih pengen lihat bonusnya. Yuk, ayo, kita pergi lagi. Let's go! Untuk menjajal wisata tangga yang diresmikan tahun 2013 ini, pengunjung tidak dipungut biaya. Konstruksinya pun mirip dengan Great Wall di Cina, hanya saja jaraknya lebih pendek. Great Wall of Koto Gadang ini menghubungkan kota Bukit Tinggi di sekitaran Gua Jepang Pintu 3 dengan Koto Gadang Kabupaten Agam. Total jarak trek seluruhnya sekitar 1,5 km naik turun tangga. Wow, ini lihat deh. Sejauh mata memandang disuguhi oleh pemandangan yang hijau-hijau dan juga tebing-tebing tinggi. Bagus banget, Ojan. Terbayar kan capeknya, Uli? Banget. Habis lagi, pasti lapar kan? Lapar. Gimana kalau kita cobain kuliner khas Bukit Tinggi? Mau. Ayo. Yuk. Gimana, Uli? Panas. Teksturnya gimana? Asli dari kelapa ya? Iya. Manis. Terus? Enak. Kalau ini bedanya? Oh, ini beda. Yang putih sama yang coklat gimana? Oh, kalau yang putih ini pakai gula biasa. Kalau ini ada gula merah sama pisang. Cobain deh. Gimana? Yang ini juga enak banget, soalnya ada rasa pisangnya. Kalau misalnya yang tadi yang putih, cuman yang manis doang ya, yeah. manis aja. Tapi kalau yang ini tuh kayak ada wangi-wangi pisang dan lebih enak. Lebih suka yang mana? Yang putih atau yang? Semuanya. Boleh diborong dong. Bika Talago merupakan kuliner tradisional yang memiliki dua varian rasa. Yang berwarna putih terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, dan gula. Sedangkan yang merah adalah perpaduan rasa pisang dan gula Jawa. Cara memasaknya pun unik. Nah, ini dia, ternyata yang bikin unik itu proses pembuatannya. Kalau misalnya biasanya kita bikin sesuatu, masak sesuatu tungkunya di bawah ya. Tapi ini tungkunya di atas, bingung kan? Mas, boleh minta tolong nggak? Nah, itu dia. Jadi apinya ada di atas. Suhu panas dari atas itulah yang bikin si Bika Talago itu matang ternyata. Oh ya, Uli. Tahu nggak kalau Bika Talago ini merupakan khasnya Koto Baru? Dan nama Talago, Bika Talago itu karena di belakang ada view, ada telaga. Pembeli yang datang dapat melihat langsung proses pembuatannya, sembari merasakan kesejukan dan keindahan pemandangan di kaki Gunung Marapi. Nah, ini dia satu lagi kuliner khas yang harus kita cobain. Teh Talua. Ya. Gimana rasanya, Uli? Anget, enak? Enak ya. Tahu nggak kalau ini berkhasiat buat kesehatan? Oh, dan ini ternyata ada telur ya, tapi nggak kerasa telurnya. Iya, ada telur sama teh sama susu. Dan itu rasanya mantap. Pantesan banget. Abis minum ini saya langsung seger. Dihabisin. Telur ayam kampung atau telur bebek kerap digunakan dalam pembuatannya. Itu pun hanya kuning telurnya saja yang diaduk hingga berbusa dan ditambah perasan jeruk nipis yang berfungsi menghilangkan rasa amis di dalamnya. Dan penjual hidangan teh talua ini banyak dijumpai di kota Bukit Tinggi. Teh talua ini punya 3 lapisan nih. Kalau misalnya dilihat sekilas mirip cappuccino ya. Dan ini katanya dipercaya bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Benar banget. Ini buat kamu. Makasih, Uli. Makasih ya udah nemenin jalan-jalan seharian nih di Bukit Tinggi. Jangan kapok datang Sumbar lagi. Oke. Aduh, gak kerasa banget nih jalan-jalan sama Ojan udah seharian. Jadi kita harus pamit nih. Aduh. Dadah.